Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya sekarang ada di kota Boroko ya. Pagi ini saya mau mencari sarapan pagi bubur ayam ya. Katanya di sini ada tempat makan bubur ayam yang paling endes guys di kota Boroko ini. Di pagi ini sekitar hampir jam 7 ya. Jadi paling asik nih pagi-pagi makan sarapan bubur ayam yang hangat-hangat ya. Aktivitas pagi ini kan belum banyak ya karena masih jam 7. Beda kalau di Jakarta atau kota-kota besar ini jam 7 ini udah padat aktivitas. Ini perempatan ya. Kata ini perempatan ini masih terus ya. Terus ke depan. Nah, nanti di pertigaan itu katanya belok kanan. Indah juga ini kota Boroko. Pohonnya rindang. Udaranya sejuk, jam 7 pagi udah cerah tapi udaranya masih sejuk, dingin. Ah ini nih. Ya, sini. Ini adalah panorama lapangan Kembara Boroko. Tempat bubur ayamnya pas di pojokan sini nih guys. Jadi saya ambil view ini dari depan rumah makan bubur ayam nih. Nah, ini tempat bubur ayamnya nih guys. Bubur ayam berapa bu? 10.000 kah? Kalau pakai telur berapa nih? 13.000. Iya deh. Pakai telur ya bu ya. Sama teh hangat satu. Nah, ini bubur ini udah sampai nih, sahabat. Wah, ini enak nih. Bubur ayam dengan teh hangat, oh memang mantap ini ya. Jadi coba kita lihat dulu. Wah, ini ada apa? Bawang goreng. Apa? Seledri, sambal ya. Aduk campur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai berdatangan nih orang-orang di bubur ayam nih ya. Saya kayaknya orang pertama nih. Oh, kedua. Tadi ada juga anak-anak remaja datang sini. Wah, rasanya sedap nih kayaknya. Aromanya nikmat. Ya, aduk-aduk dulu campur supaya rasanya mantap. Ya. Coba dulu, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Emang nikmat guys, nikmat. Bumbunya terasa. Ayamnya lagi, nih ada ayamnya juga. Ayam, ya banyak juga ayamnya. Ayamnya udah syur-syur nih. Ya. Wah, masya Allah sekali. Ini recommended nih. Bubur ayam di sini di Boroko, tempatnya di pojok lapangan Kembar ya, lapangan Kembar Boroko. Dia menghadap ke mana? Ke selatan. Ya. Ciri-cirinya itu
atapnya pakai rumbia, model seperti joglo begitu guys ya. Jadi kayak banyak kalian kalau datang ke Boroko ya, dalam Boroko, datang aja ke sini insyaallah. Tapi menurut informasi cuma hari Jumat saja nih saja jualannya, tidak setiap hari. Jadi pas hari Jumat datang sini sarapan bubur ayam di tempat ini guys, enak tempatnya tuh ya. Ada lesehan nih, lesehan pemandangan ke sana juga bagus, ke belakang bagus ya. Oke ya, kita lanjut ya. Nikmat pokoknya, sedap. Bubur ayam pagi-pagi, minum teh hangat, teh manis lagi nih, sedap nih. Sedap. Enak. Pokoknya enak. Recommended sekali ini bubur ayam di sini. Ini namanya warung apa, Bu? Warung Bakso Lezat, Pak. Oh, Bakso Lezat namanya, guys. Bakso Lezat. Pokoknya cari aja warung Bakso Lezat, setiap Jumat pagi di sini ada apa? Menu spesial bubur ayam, ya. Enggak rugi deh ini seporsi ini 10.000 tanpa telur, Bu ya ini ya, Bu ya. Oh, tanpa telur. Ada ininya lagi. Kerupuk. Ini telurnya. Kalau dengan telur katanya 13.000. Jadi ya, bolehlah. Sesuai dengan apa? Rasanya. Ah, ini enak nih guys ya, bubur ayam sudah ada ayamnya, ada telurnya. Wow, multivitamin ini, multivitamin, sayurnya segar tuh. Vitamin pokoknya, stamina pagi, sarapan pagi, sarapan saja di sini di warung Bakso Lezat. Enak banget. Wah, kerubahan nih kerubuknya. Mestinya dari tadi nih, dari awal makan bubur nih. Tambah lezat nih kalau dari tadi makan dengan kerupuk, guys. Sedap. Campur kerupuk enak lagi nih, guys. Alhamdulillah, udah kenyang nih sarapan nih. Oh, enak sekali sampai habis nih. Ya, sekarang kita saatnya untuk pulang ya. Udah kenyang, udah sehat, udah berkilang, kita pulang dulu. Makasih ya, Bu. Ya, makasih, Pak. Enak ini bubur ayamnya. Sedap. Ya, sudah kita akan pulang ya. Ya, memang recommended sekali ini bubur ayam ini. Ya. See you, goodbye Kota Boroko. Saya akan pulang dulu ya. Enak sekali itu bubur ayam tadi. Ya.